podcast tentang dunia mobil. Kita clear project safety pool dan standarnya kita menulisnya ke presiden. Jadi dan untuk menjawab keraguan problem pembahasan video sebelumnya stripping tripatir yang seolah enggak nyatu, kalian prosesnya sendiri ya. Dan untuk detail juga video kemarin, oke sekarang kita racik. Oh ya, karena harusnya sih udah lusa, udah kemarin, hari kemarin kita cuman badan lagi nggak mendukung, ini juga dipaksain aja biar cepet selesai. Kita racik dulu pernisnya. Pernis kan perbandingan sesuai kemasannya 2:1. Kita kasih banyak jadi sedikit aja dan gue biasa pakai tetap dari belpot dan juga lagi cuacanya lagi nggak enak, hujan nggak itu kendaraan ganjurin pakai biu wajib karena dia pada akhirnya sedikit. Misalnya rada hilang sekitar 1 menit cukup. Jangan lupa disaring sebelum masuk ke spray gun. Dan spray gun yang gue pakai biasanya cuman F75 produk Sagola Oren, dari Oren, enggak yang wah-wah. Terus usahain dan wajib untuk meminimalisir debu, filter kompresor, filter spray gun, sini bisa juga double filter, sini media juga tadi udah disemprot minimalnya debu-debu pada buang ke sana dulu. Terus blower juga nanti dinyalain. Untuk proses nge-clear-nya yang warna oranye terutama itu ya, yang seolah nggak nyatu, susu belum selapis dua lapis kemarin udah di pernis dasar, itu sebagai dasar udah dijemur juga, udah kering, udah siap naik pernis. Dan sebelumnya diamplas, kemudian kita lanjut ke clear finishing. Dan sekarang ini mau naik vernis. Ini psiko
kulit jeruk ya. Ini kemarin jadi yang seolah vernis yang gak nyatu setelah diamplas, amplas halus masih ada kulit jeruk. Nah itu tinggal diamplas aja, di naik vernis. Nah ini dan misal lain ini, nah ini kemarin juga kan kulit jeruk. Nah ini udah jadi, udah finishing. Yuk kita lanjut vernisnya. Sorry ya kalau medianya kurang kelihatan. Karena tempatnya kurang lapis-lapis saja, jangan terlalu nafsu. Ini yang sebelah kanan. We'll be right back.
Ya, ini udah vernis, cuman belum kering ya. Ini oranye tuh. Kita lihat sebelah sana. Ini kita fokus di oranye ini ya. Nyatu ya. Oke, tinggal tunggu pengeringan. Lanjut finishing sebelah kanan. Yang tadi sebelahnya udah oke, tinggal kering, tinggal vernis lagi, finishing. Untuk durasi kita skip aja, nanti lihat hasil aja ya. Nah, ini udah finishing akhir, udah masih basah tapi mesti dikeringin dulu. Ini bagian oranye kita fokus di bagian stripping tuh ya. Terima kasih yang udah nonton channel gua. Sharing-sharing terus lagi gua pengen dan gua punya sesuatu yang bisa berbagi ya, bisa dalam hal ilmu ini atau pengalaman. Ini cuman sekedar sharing aja video sebelumnya mengenai stripping tipe clear, stripping SSR maupun cervico atau stripping lainnya, yang barangkali ada teman-teman yang punya keluh kesah alamin yang gua alamin dan yang sepengalaman gua. Gak usah panik aja. Terima kasih.